Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra, official channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari, karena kami Kabar Kabari. Kabar kita kali ini akan membahas film-film Bollywood yang menyajikan cerita-cerita menarik dan berbeda dari film-film lain. Devdi tahun 2009. Salah satu film hebat yang dibuat oleh Anurag Kashyap adalah pengambilan modern dari Devdas Plastik dengan Devdi. Konsep yang ditampilkan dalam film lebih unggul dari zamannya. Itu menjadi pengubah permainan sutradara maupun bioskop India. No Smoking tahun 2007. Film No Smoking penuh dengan referensi dan sensasi psikologis yang sangat sulit dibuat di India, terutama di Bollywood. Film yang diperankan oleh John Abraham dan Ayesha Takia ini masih tetap menjadi salah satu film India yang paling disalahpahami. Finding Fanny 2014. Finding Fanny adalah film komedi gelap yang menceritakan tentang sekelompok orang aneh yang berani keluar untuk menemukan Fanny. Dalam proses pencarian, mereka menemukan rasa aneh pelipur lara dan cinta antara satu sama lain, dan akhirnya mereka melihat titik untuk kehidupan mereka sebelumnya sia-sia. Swadesh tahun 2004. Swadesh benar-benar film pertama dari jenisnya, di mana bukan tentang pahlawan dan petualangan heroiknya. Film ini lebih fokus pada aspek sosial. Namun, kita menyaksikan pertunjukan paling nyata oleh Shah Rukh Khan dengan memainkan karakter seorang ilmuwan NASA India. Love Stakes Aldoka tahun 2010. Dibakar Banerji telah menciptakan tonggak sejarah dalam industri Bollywood dengan membuat film seperti Love Stakes Aldoka pada tahun 2010. Film gelap ini mengangkat alur-alur pada kejadian nyata skandal Delhi MSC 2004. Pada saat itu sangat kontroversial dan viral. The Lunchbox tahun 2013. Film ini menceritakan tentang Ila, seorang ibu rumah tangga yang mengirim rantang makanan ke suaminya di kantor lewat petugas khusus. Namun, tidak sengaja terdistribusi ke seseorang duda bernama Sajan. Ketika tahu, lalu Ila mengirim surat pada Sajan lewat rantang itu. Komunikasi tanpa tatap muka pun terjadi lewat surat yang mereka balas. Amir tahun 2008. Amir adalah salah satu film hit tak terduga pada tahun 2008. Kisah ini berpusat pada seorang pria muslim yang disegani dan diperas oleh seorang fanatik agama. A Wednesday Day tahun 2008. Hit tak terduga tahun 2008 lainnya adalah A Wednesday Day. Film ini adalah karya agung dengan film-film trailer yang berkelanjutan. Berfokus pada percakapan telepon antara orang biasa yang diperankan oleh Nasiruddin Shah dan pejabat tinggi pemerintah yang dimainkan oleh Anupam Kher. Delhi Belly tahun 2011. Delhi Belly adalah komedi kelam yang telah menjadi berita utama karena berbagai alasan selama rilis. Terlepas dari kinerja luar biasa oleh para pemainnya, film ini menjadi kultus. Damal tahun 2007. Orang-orang masih menyukai film ini karena komedi dan alur cerita yang unik. Ini adalah kisah empat teman yang menemukan kecelakaan mobil. Mereka mengetahui fakta bahwa mereka bisa mendapatkan 10 kror harta karun di beberapa taman goa. Dan perburuan harta karun dimulai dengan cara yang paling lucu dan mencekam. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra, official channel untuk ini di hadapan Anda.